Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni keluarga aku dijemput untuk beraya dekat rumah girlfriend aku. So kita akan gerak satu kereta, dua kereta, tiga kereta. Okay, so kita akan gerak ke sana. Perjalanan akan mengambil dalam satu jam. Dan aku sebenarnya nervous. Ini first time aku jumpa mak bapak dia. Pernah jumpa tapi tak pernah borak. And ni kan pula aku nak bawa family aku jumpa family dia. Kita tengoklah macam mana. Tengok video ni sampai habis. Okay guys, kita dah on the way ke rumah girlfriend. Macam biasalah, anak lelaki kena drive, yang mak bapak duduk belakang bersantai. Okay, tapi nampak gaya macam nak hujan eh. Tu dah mendung sangat tu. So, ini sebenarnya petanda yang tak baik. So, hopefully tak hujan kat sana. Tengok guys, kan betul aku cakap hujan. Dahlah kita lambat, hujan pula tu. Tapi tak apa, asalkan sampai. Sekarang kita tengah tunggu kereta lagi satu, which is Dafi dengan Ajam, adik aku yang bawa. Tak tahu dia orang kat mana, tapi kita orang tengah tunggu dia orang. So kita boleh gerak sama-sama. Okay guys, kita dah sampai. Technically belum sampai, tapi kita dah sampai tempat dia, Pucung Perdana. Cuma rumah dia tak ingat mana satu. Ha, ni lah apartment dia. Gelap gila tangga ya. Hati-hati Kisha. Jom. Tak apa, aku Sorry lah. So kita orang ambil take over vlog Faik. Ni ayah saya. Cakap hai lah. Cakap hai. Hai. So kita akan take over. Kita ambil makan. Sayang sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Makanan terlalu banyak tapi sedap. I masak. You masak? Masak dah gila. Eh, geram. Ya. Meow. Tadi kita meow. Meow. Umur berapa? Ya. Di hidup. Jawab kau. Umur berapa? Umur berapa? Umur berapa? Hey. Dia malu. Dia cakap bayi lah nak interview. Bubu, bubu sayang kakak Eli tak? Dia tak cakap apa-apa. Maksud dia tak tahu. Bubu dah makan belum hari ni? Adakah anda merestui? Ini tak ke belakang? Ini okay, okay aja. Bila nak kahwin? Tak bila? Adik ni. Jawab. Jawab apa? Ni interview. Bila acara akan berlangsung? Bulan 10. Wuih. Kahwin bulan 10? Ni raya ke merisik dia? Basah. Ha ni, ya. Ayah kan selalu ride kan. Ni dah bagi helmet. Sebab helmet ni ada banyak kat rumah, tak dibuat apa-apa pun. So Buka. Ha, terkejut lagi. Ambil dengan bawah tu. Cuba lagi. Terkejut lagi. Oh, nak ride lah. Baru lagi, ada stiker wow. Tapi tak tahu lah muat ke tak.
Muat lah, mesti muat. Kalau tak muat, tekan je. Macam tak lah. Dan cara dia pakai. Oh, boleh sempat. Nak apa? Nak duit raya. Eh, tak malu. Saya cakap tadi nak bagi duit raya. Siapa cakap? Saya cakap. Saya tak bawa sampul. Tak ada sampul. Ada sampul. Dia ada sampul. Mana sampul? Duit raya. Sekejap. Kita tu kalau selekta dapat tak apa. Tak ada. Tidak. Saya minta maaf kau untuk you. Minta maaf sebab ego tinggi sangat. Jarang minta maaf. Asyik nak menang aja. Macam tu lah minta maaf. Terima kasih ayah. Gis ada. Tak maaf. Lagi? Puji. Kak cantik cakap. Kak El cantik. Comel hari ni. Rambut cantik. Lagi? Baju cantik. Makeupnya lawa. Okay, terima kasih. Kak El cantik. Lagi? Kak El cantik. Lagi? Lagi? Ini bukan minta maaf. Hai. Dia tak ada nak minta maaf, tak ada dosa. KL baju cantik hari ni. Tak ada, tiru kisah. Lain. KL pakai gelang cantik hari ni. Gelang kat sini guys. KL pakai anting-anting cantik hari ni. Kenapa anting-anting bukan KL? Pening kalau hari-hari macam ni. Letih lah siap. Ha? Okay. Ya, KL cantik juga. Terima kasih. Duduk naik. Hey.